Hai korang, saya Im Kamen dan hari ini saya akan buat review pendek Candy Toy Sodo Kamen Rider Sever featuring Kamen Rider 01. Dan ini adalah line up dan box art untuk volume 3 ini. Dan volume 3 ini didatangkan dengan 12 kotak, iaitu daripada nombor 1 sampai nombor 8 ni daripada siri Kamen Rider Sever, manakala nombor 10, 9, 10 dan juga 11, 12 daripada Kamen Rider 01. Okay. Nampak ni. Dan di belakang setiap kotak ditunjukkan sedikit aksi macam ni, dan juga line up untuk volume ni. Dia ada 12 sama ni, 12. Jadi apa yang jahat, nakal pandai kali ni sebab diberikan 12, jadi kita kena beli banyak untuk lengkapkan set volume 3 ni. Dan untuk pengetahuan korang yang tak tahu, Sodo, Candy Toy Sodo ni memerlukan 2 kotak untuk membentuk satu rider. Contohnya tengok ni, kotak nombor 11 kita ada body, dan kotak nombor 12 dia ada armor. Ni saya dah buka dan saya akan tunjuk. Kotak nombor 11 ni body dia, body dan stiker yang perlu dekatkan kat body. Cara lekat stiker dia ada dalam ni. Dan kotak nombor 12 sama juga armor. Ni adalah Kamen Rider Abaddon. Jadi stiker ni korang lekat lah dekat armor ni. Cara dia ada dalam kotak. Dan setiap kotak didatangkan dengan gula-gula. Kenapa dapat gula-gula? Kerana ini ialah Candy Toy. Candy Toy, satu kotak, satu toy, satu gula-gula. Dan untuk harga, dia dijual dengan harga RM25 ataupun RM30 satu kotak. Jadi korang memerlukan 2 kotak untuk membentuk satu rider. Okay. Selalunya saya memerlukan 10 minit hingga 20 minit untuk memasang satu karakter, sebab ada yang stiker banyak dan ada yang stiker sikit. Dan saya telah siapkan ni Kamen Rider Master. Kamen Rider Master ni tengok stiker dia tak berapa banyak, jadi masa untuk pasang ni tak banyak lah, sekejap je. Dan aksesori yang datang sekali dengan ni ialah dia punya Buster Sword dan juga tangan yang macam tu, tangan menggenggam. Okay. Kita nak tengok, saya nak tunjukkan detail dulu untuk Kamen Rider ni. Ni adalah mata ni ada stiker, manakala kat dia punya horn dia tu ni kan. Ni adalah yang telah dicat. Ni semua cat biasa, ni cat. Stiker dia sikit je. Okay, detail dia macam ni, korang boleh nampak sendiri. Bandai membuat good job untuk Sodo-Sodo sekarang. Memang sangat puas hati dengan kualiti Bandai. Walaupun harga dia murah, memang baloi untuk korang beli. Kalau untuk pengetahuan semua, saya pre-order beberapa bulan sebelum rilis. Jadi untuk Kamen Rider ni saya order tahun lepas, dan sehingga untuk volume 6 kita dah boleh order. Jadi setiap bulan kita tunggu untuk bayar je lah. Dan juga untuk artikulasi, kita dah tengok sedikit detail. Untuk artikulasi semua lebih kurang sama. Kita mula dengan kepala. Dia punya pergerakan tu besar, boleh pusing macam ni. Tangan boleh pusing macam ni. Ni okay. Di sini boleh pusing kat sini tau. Dan ni boleh dilipatkan. Ni boleh ditukarkan dengan tangan tadi yang saya cakap tu. Tetapi yang best untuk Sodo ni, nampak dia ada butterfly joint pula. Dulu tak ada tau. Bandai memang improve. Terima kasih lagi kat Bandai. Okay, pinggang dia, kaki dia, sini pun boleh pusing. Ni boleh pusing. Dan ni boleh macam ni. Ni ruang untuk pergerakan dia lebih luas. Dan jadi korang boleh buat pelbagai aksi. Okay, pedang ni bukan hanya setakat letak. Kita boleh pakaikan dekat Kamen Rider ni. Jadi ni kita buangkan ni. Konon-konon ni nak pegang pula kan. Dia jadi macam tu. Okey, oleh kerana kesuntukan masa, saya sempat pasang 3 ni je. Dan ni dan lagi 2 kotak tu tak sempat nak pasang. Tak apalah. Kita jumpa dalam review akan datang. Thanks for watching. Bye.